Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeng. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk login atau masuk ke akun pin home teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian belum tahu bagaimana caranya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi pin home-nya. Nah kita tungguin ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan atas. Di sini ada menu akun, bisa kalian klik. Nah kemudian kalau kalian sudah mempunyai akun, kalian bisa klik aja yang masuk. Tapi kalau kalian belum mempunyai akun, kalian bisa klik aja yang tombol daftar ini ya. Nah kita kan sudah mempunyai akun tuh ya, tinggal kita klik aja masuk di sini. Nah setelah itu tinggal kalian masukin aja nomor handphone kalian. Setelah kalian masukin nomor handphone kalian, langsung aja kalian klik di sini tombol masuk ya, di sini mohon tunggu. Dan di sini kita bakalan disuruh memilih untuk verifikasi nomor handphonenya itu menggunakan cara apa, bisa melalui SMS atau melalui WhatsApp teman-teman ya. Nah di sini saya akan milih melalui SMS saja. Nah tinggal kita tungguin sampai kode verifikasinya itu masuk teman-teman ya. Nah ini sudah masuk, tinggal kalian isi aja. Nah setelah kalian isi, nanti kalian tuh bakal langsung masuk ke akun pin home kalian teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Oke. Okay.